Oh, oke, mantap, mantap, oke. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video mini crab kali ini aku bakal cobain yaitu mood Endrager Mob ya teman. Itu kalau nggak salah itu moodnya atau mood battle mob ya teman. Jadi kalau kalian spawn, misalkan kalian spawn zombie, terus kalian spawn lagi zombinya, nah nanti mereka bakal berantem teman-teman. Wow. Dan kita juga bisa pasangin equipment teman-teman kepada mereka teman-teman. Oke. Bingung bagaimana caranya? Oke, kita langsung aja teman-teman. Karena aku baru download, jadi kita langsung aja coba bersama-sama ya. Kalau aku nggak tahu ya, kita anggap nggak tahu juga ya. Karena aku nggak tahu juga teman-teman. Oke, oke teman-teman. Oke, nah sekarang kita langsung aja ya. Oke, kita ke inventory dulu. Nah, kita geser sini. Nah, ini namanya mod battle teman-teman atau mod Endrager. Oke, sekarang kita coba ambil semuanya dulu. Oke, kita review ini ada apa aja teman-teman. Karena aku baru download, jadi aku nggak tahu juga teman. Karena kita review bersama-sama aja dulu deh, oke? Okay? Oke, okay, nah sekarang kita punya mood Endrager Multi. Build, nggak tahu. Oke, okay, kita baca dulu. Klik kiri untuk select entities, terus klik kanan untuk menu target ya. Dan shift untuk reset. Oke, okay, nah sekarang bentar aku kasih dulu. Nah, kita coba ambil apa ya, kita ambil zombie pigment aja ya teman-teman. Nah sebagai contoh, nah sekarang kita coba taruh zombie pigmentnya di mana ya, kita kurung aja deh di sini. Nah kita kurung ya teman. Nah ini adalah zombie pigment. Nah sekarang kita coba lagi ini mod Endrager, kita coba kita build. Oke, okay, udah. Nah ini udah ke dalam entity kita. Nah sekarang kita taruh lagi ini di luar. Oke, okay, zombinya di sini. Nah udah. Terus ini katanya buat target kita pencet. Salah mana F. Kita udah tarung teman. Udah mereka tarung ya. Kok tarung udah? Kok udah tarung teman-teman? Naik kalian, naik. Ayo naik. Oke, naik dulu ya. Nah, sekarang aku lepasin dulu ini karena keganggu banget aku teman, karena kebanyakan ya. Nah, sekarang kita ambil dulu tadi ini spawn zombie kita satu. Terus kita taruh sini satu. Nah, katanya tadi kita buat naruh ke dalam entity kita, kalau kanan buat target. Oke, coba kita pencet build. Build nggak bisa. Kita pencet push. Nah, terus ininya build. Nah, dia bertarung teman-teman. Ayo berantem. Siapa menang? Waduh. Ternyata golem siapa ini? Milik kita ya atau siapa menang? Aku nggak tahu, teman-teman. Oke, kita coba tambahin lagi. Kita tambahin entity-nya apa ya? Aku sih mau buatnya golem, tapi golem tuh agak lama buatnya, teman-teman. Oke, kita punya Wither Skeleton aja deh. Nah, Wither Skeleton ya. Nah, sekarang kita coba battle, kita pencet build. Toh nggak salah, kita kiri. Nah, ini build-nya. Tarung. Waduh, kok langsung kalah. Build. Salah. Oke, ini build. Sini kau. Ya tarung, ya saya menang, ayo. Waduh, menang Skeleton, teman-teman. Hebat banget ini. Kok mati? Aneh. Oh, dia kena racun mungkin ya. Wah, dia kena racun, teman-teman. Racun dari Wither Skeleton, teman-teman. Oke, nah kita coba lagi sini ambil. Terlalu banyak sih yang kita anu, jadi aku gak tahu jadinya karena kebanyakan item yang kita ambil ya. Oke, bentar aku atur dulu ya biar lebih mudah ngaturnya, teman-teman. Taruh sini aja dulu buat ngamban, teman-teman. Ngamban atau apalah itu, aku gak tahu juga. Nah ini kalau telur ini mode spawner, klik kiri untuk men-save katanya ya. Nah coba kita sini, kita build, terus kita pencet sini, klik kiri. Oke, kita men-save entity teman-teman. Wow, kita punya entity, kita build. Wow, sekarang gimana caranya? Gak tahu aku. Ada armor editor teman-teman. Yang kuning ini armor editor. Coba kita build. Oke, nah kita bisa nambahin ini teman. Bisa nambah armor, kepala, zombie dan lainnya. Oke, bentar aku coba pasangin ya itemnya ya. Mana ya, kita pasangin baju dulu.
Bajunya baju oke, diamond dong, biar dia kuat, teman. Kita bakal bikin dia battle, oke. Nah, mana dia? Mana? Kemudian lari, nah sini. Kita build. Nah, sekarang kita taruhin ini bajunya, baju sini. Terus ini sini, terus sini juga, teman. Ini kepalanya noh, dia udah pakai, teman-teman. Wow. Kita lupa. Kita bawa perisainya. Nah, ini dia perisainya, teman-teman. Oke, kita build lagi. Kamu harus bawa perisai dong biar menang. Nah, udah teman, udah jadi satu teman-teman. Oke, kita coba kita taruh lagi sep. Oke, kita taruh juga diamond. Kita nanti kita bakal battle akan. Oke, teman-teman. Waduh, siapa sih yang bakal menang? Oke, aku nggak tahu juga. Oke, nah teman-teman, kita coba battle dia. Ambil ya. Terus ambil celananya, ambil kakinya, ambil kepalanya, bajunya dan perisainya. Oke, nah sekarang kita battle ya pakai ini. Kita build. Ah, ini build ya, ini build. Bukan. Klik kiri, terus yang ini klik kanannya. Nanti mereka bakal battle. Oke, battle. Iya, menang. Siapa menang? Wow. Terus. Ya, ayo. Waduh, mereka berantem. Ya, terus. Ayo, siapa menang? Ayo. Wah, ini malah ngikutan teman-teman zombie pigmennya, teman. Wow. Lihat siapa yang menang, teman-teman. Wow, pro sekali dia. Wow, ternyata yang ini, teman. Wow, kamu teman, you are champion. Oke, dia menang. Oke, kita coba bikin golem. Golem bisa kita armor enggak ya? Penasaran aku, teman-teman. Apakah armor juga bisa dipasang di golem? Oke. Kita coba pasang ya. Ini wall, teman-teman. Ya, ini wall. Mana ya ini, teman-teman? Itu kita pasangin di golem bisa enggak ya? Oke, nah. Taruh armor. Oh, bisa juga, teman-teman. Kita bisa pasang armor, teman, di sini ya. Bentar ya, aku ambil dulu. Wah, kita pasangin dong. Ini keren banget, teman-teman. Oke. Waduh, keren banget dong kalau bisa. Oke. Sini. Wah, melacung. Oke, dia juga bisa, teman. Tapi ini nggak ada kelihatan dia pakai armor ya. Udah pada kuat banget, teman, padahal ya. Waduh. Kita punya juga mob healer. Oke. Ini bisa menyembuhkan mob ya katanya ya. Misalnya kita pukul. Nggak bisa dipukul, teman. Pukul. Nah, build. Sini kak, aku mau nyembuhin. Sini. Jangan lari. Oke, nggak bisa. Gimana caranya? Aku nggak tahu juga. Oke, kita baca dulu. Klik kiri untuk the heal entity. Kiri. Oke, udah ya. Coba kita aktifkan animasinya. Apa ada? Udah, belum. Coba kita aktifkan. Nah, udah tuh, teman. Lihat, ada darahnya ya. Nah, tuh udah aktif ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Ini biar dia kesempan. Ini udah kita taruh di atas. Ini taruh atas juga mob healer. Ini udah juga. Nah, kalau ini mob killer. Oke, ini membunuh langsung ya. Coba kita bunuh. Kayaknya klik kiri juga sih. Langsung hit, teman-teman. Ini mob killer namanya, teman-teman. Wow, keren banget ya. Mana? Iron golemnya hilang, teman-teman. Hilang. Kemana iron golem? Iron, ini dia. Nah, kita lihat. Kita pukul sekali hit. Wow. Tapi kita kehilangan blok kita, teman-teman. Gak ada. Aneh banget. Oke. Nah, itu udah ya. Sekarang kita coba yang ini juga. Mob equip. Oh, sama dong. Coba ya. Wah, tak kejut aku, teman-teman. Oke. Jadi aku tahu caranya. Jadi kita bakal simpan golem kita. Nanti aku simpan ke dalam telurnya, teman-teman. Oke. Ini kita buang aja dulu. Boom. Oke. Sup. Aduh, ngambil lagi dong. Oke. Ini sub, ini sini dan taruh. Nah, teman. Maaf. Kok enggak bisa, teman-teman? Kok enggak bisa, teman-teman? Bingung. Nah, udah. Nah, sekarang kita ambil dulu telurnya ya. Kita taruh ini telurnya sebagai kita save. Kita klik kiri. Nah, udah kita punya golem. Wah, kita punya golem, teman. Kita punya mob equip, pencet apa ya? Mob equip, klik kanan untuk set person score the box. Terus klik kanan ini boleh jadi pick up item. Oke. Jadi kalian bisa klik kanan buat ngambil item, dia bisa ngambil item. Masa sih? Coba kalau klik kiri. Entity can pick out item. Oke, bentar. Kita coba drop ini. Dia bisa ngambil nggak ya? Sini kau. Ambil. Waduh. Diambilnya ya? Nah, kan diambilnya kan, teman-teman. Nah, sekarang lihat tuh. Oke.
Cepat ambil, cepat ambil. Bisa enggak ya diambilnya? Enggak bisa, teman. Bisa diambil ya. Bentar aku coba taruh lagi, dia bisa ngambil enggak kalau ku drop di sini, teman-teman? Coba ku drop ya, drop. Nah. Itu aku bingung juga, Mina. Gimana sih? Golem, golem, sini ambil golem, ambil. Dia nggak bisa ngambil, teman. Aku bingung gimana cara pasang yang ini ya. Ya udah kita coba yang lain aja deh. Oke, kita juga punya ini. Ini efek gift, memberikan efek potion ya, teman-teman. Coba kita taruh di sini. Kalau kita baca lagi, klik kanan dan menambahkan. Oke, kita pencet klik kanan dulu. Nah, di sini kita bisa ngasih potion ya, atau kalau klik kiri buat ngilangin ya. Oke, kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian bisa baca-baca aja, nanti kalian paham aja deh. Kalau ini oke, ini buat ngilangin efek potion, teman. Tapi dia nggak punya efek di sini, jadi hilang. Oke, nah kalau gitu kita juga punya ini. Mob army. Oke, klik kanan. Set block, close entity, default. Aku nggak tahu juga nih gimana. Coba build ya. Hop. Teknik build. Build nggak bisa. Klik kiri. Klik kiri. Hey kau. Bisa nggak? Gimana? Aku nggak paham, teman-teman. Aku nggak paham ini gimana, teman-teman. Waduh, waduh. Maafin ya, aku nggak tahu juga, teman-teman. Ya udah deh, ganti aja. Nah, ganti aja ya. Kalau ini mau army juga, teman. Ini ngasih nama ya. Titim default. Ini juga. Aku nggak paham ini gimana, teman-teman. Tolong, tolong. Ini mau Endrager. Ini buat action entity dan klik reset. Oke, kita coba klik kiri. Oke, preset. Oke, kita perlu preset nanti. Waduh, waduh. Berantem, teman. Wow. Ternyata ini samanya seperti yang multi tadi, teman-teman. Langsung berantem. Wow, kamu menang. Kamu champion. Oke. Kamu menang. Iya, iya, aku yain. Aku yain. Nggak, iya, iya, iya. Oke, kita bisa nunggangin mon, teman-teman. Caranya klik kiri ya, klik kiri. Klik kiri, nggak bisa. Kamu diam. Kamu diam. Kamu diam dong. Ini enggak jadi. Klik kiri ya. Wow, lihat teman-teman, dia nunggang teman-teman. Waduh, keren banget. Oke, coba kita tambahin lagi, teman. Kita tambahin lagi. Kita klik kiri lagi. Bisa gak? Klik kanan. Oke, klik kanan. Gak bisa, klik kiri. Oh, kayaknya muatnya dua aja ya, teman. Kita klik kiri lagi. Wow, dia nunggang, teman. Oke. Nah, sekarang setelah sudah nunggang kayak gitu, kita coba battle aja, teman-teman. Kita pencet ya, kita klik kiri. Terus ini klik kanan. Kamu diam. 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 Diam, diam, diam. Diam. Diam, diam. Gak bisa, teman. Aduh, aku bingung, teman-teman. Gimana sih caranya? Ini klik kiri. Terus kita ini klik kanan. Bisa gak? Waduh, battle, teman. Wow. Wow. Oke, mantap. Mantap. Oke. Dia battle. Wow. Waduh. Wah. Wow. Wow, ngambang. Ayo coba lagi. Ini build. Wow, mantap kali, teman. Waduh, mantap. Oke, kamu hebat banget, hebat banget. Oke, hebat banget ya kamu, Golem. Oke, teman-teman, videonya sampai sini dulu. Terima kasih menonton. Sampai jumpa di episode yang lainnya ya. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Waduh, aku ngomong apaan sih? Gak jelas. Oke, bye-bye.